Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini terdapat sebuah gambar berisi titik-titik di bidang Kartesius. Dari gambar itu ditanyakan sebagai berikut. Diketahui titik pada koordinat Kartesius titik-titik tersebut adalah kita bisa sebutkan mulai dari A 4,3 B min 4,3 C min 3 minus 4 D 3 minus 4, E 6,0, F 0,2, G di sini tidak bisa saya temukan, berarti yang selanjutnya adalah H min 4. Minus 5, I, 6, minus 6. Dari sini ditanyakan, sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu X. Titik dengan jarak sama terhadap sumbu X. Untuk cara menjawabnya sebagai berikut. Karena ditanyakan titik-titik yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu X di sini berarti jarak terhadap sumbu Y adalah 0. Berarti titik dengan sumbu Y-nya sama dengan 0. Jadi untuk titik dengan sumbu Y sama dengan 0, maka dicari titik yang nilai Y-nya sama dengan nilai Y untuk titik yang lain, baik positif maupun negatif. Jadi jaraknya sama dengan satu titik dengan titik yang lain sama terhadap titik di sumbu X atau sumbu Y sama dengan 0. Jadi di sini bisa kita lihat hubungan yang sama adalah untuk titik C min 3 minus 4 dan titik D 3 dan minus 4. Keduanya sama-sama berjarak 4 satuan ke sumbu X. Ini adalah pasangan yang pertama. Lalu pasangan yang kedua, ini ada titik A 4,3 dan titik B minus 4,3. Ini juga sama berjarak 3 satuan terhadap sumbu X. Jadi terdapat 2 pasang titik yang memiliki jarak sama terhadap sumbu X.